viewer, sore ini saya berada di dekat pertigaan Canggu. Tampak traffic light di depan menyala merah dan kendaraan yang dari arah Kopeng atau Salatiga tampak di sini mengular. Tampak di sini arus lalu lintas cukup padat dan pengendara harus ekstra hati-hati, terutama kendaraan dari arah berlawanan. Kendaraan dari arah Semarang tampak melaju. Traffic light di pertigaan ini masih menyala merah dan kendaraan semakin mengular. Adalah akses umum yang harus digunakan secara bijak. Artinya setiap pengendara mesti saling menghormati, saling menghargai pengguna jalan lain dan wajib bertoleransi. Kendaraan yang tampak di sini adalah kendaraan dari arah Tegalrejo atau Kopeng atau Salatiga. Tampak di sini lampu menyala merah lagi. Lagi, jalan raya adalah akses publik yang harus digunakan secara bijak. Setiap pengendara harus hati-hati, waspada, jangan sampai lengah supaya tidak terjadi eksiden atau kecelakaan. Mengular dari arah Tegalrejo atau Kopeng. Memang sering terjadi kecelakaan di jalan karena faktor ketidakhati-hatian, ketidakwaspadaan, dan karena ketidaksabaran. Itu faktor terjadinya kecelakaan di jalan raya. Jadi ketika Anda mengendari
mobil atau sepeda motor di jalan raya, kewaspadaan harus selalu diutamakan, kewaspadaan atau kehati-hatian. Sebelum Anda bepergian, seyogianya cek dulu kendaraan Anda, terutama sistem pengereman, sistem pengapian, atau sistem kelistrikan. Pastikan lampu menyala, apalagi jika Anda dalam perjalanan jarak jauh. Surat-surat kendaraan seperti STNK dan SIM wajib dibawa, dan terutama untuk pengendara sepeda motor wajib menggunakan helm. Sekali lagi, sore ini saya berada di dekat pertigaan Canggu di Magelang. Tampak lampu sudah menyala hijau dan kendaraan pelan-pelan berjalan melanjutkan tujuan. Tampak sekali di sini arus lalu lintas sangat padat, ramai, lancar. Bagi semua pengendara, baik itu mobil atau sepeda motor, perhatikanlah rambu-rambu lalu lintas. Patuhilah peraturan lalu lintas. Itu untuk keamanan, baik keamanan untuk Anda sendiri atau keamanan untuk orang lain. Dari dekat pertigaan Canggu, saya melaporkan untuk Poros Borobudur. Salam dari Mbah Untung.